Seafood. Welcome to Lemon Channel. Baba dan Ambu ucapkan salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe dulu. Yuk subscribe. Subscribe dulu yuk. Subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jaja Jaji Vlogger. Kali ini kita mau ngapain nih? Yes, kita mau camping bareng Curug Capolaga. Ini daerahnya di Sagalaherang. Bagi yang penasaran tempatnya, kalian bisa lihat di Google Maps. Yuk ikutin terus keseruan kita di sini nge-camp bareng keluarga. Siapa aja ya yang ikut? Yuk ikutin perjalanan kita. Baba Ambu berangkat di motor, sedangkan anak-anak ikut bersama keluarga di mobil ya. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya kita udah sampai di tempat tujuan setelah menempuh perjalanan yang sangat amat macet banget karena ini momen lebaran, momen libur lebaran, jadi di mana-mana kemacetan parah banget. Ini dia Jajajaja. Halo nak, kita sudah bertemu lagi ya. Oke teman-teman, ini adalah area parkirnya. Area parkirnya di sini sangat amat luas ya. Anak-anak dikenakan tiket enggak, Kak? Enggak. Anak-anak sudah gratis di sini ya. Yang bayar hanya dewasa aja. Ngapain, Mbak? Kita camping. Camping sehabis lebaran. Lokasi camping kita agak lumayan terjal ya. Naik turunnya harus siap, guys. Dan kita berharap hari ini tidak hujan, tapi qadarullah, masya Allah, tabarakallah, hujan turun di sore hari. Tapi kita tetap lanjut untuk pemasangan tenda terlebih dahulu. Terlihat semangat kan mereka memasang tenda hujan-hujan begini, masya Allah. Halo Baba. Alhamdulillah pemasangan tenda udah selesai dan alhamdulillahnya juga hujan udah mulai reda ya. Jadi kita mau ngopi yang anget-anget dulu nih. Karena di sini kita juga udah mulai lapar. Jadi kita lanjut bikin liwet. Nenek mau bikin liwet nih, guys. Habis hujan gini pasti nikmat banget. Masak, let's go. Thank you.
Setelah bermasak-masak ria, kita mau main air dulu sebelum maghrib. Pernah gak sih kalian berpikir bahwa puncak kebahagiaan itu adalah menikah? Tapi asal kalian tahu, awal pernikahan adalah awal ujian kalian. Karena apa? Karena menikah adalah ibadah paling panjang, ujiannya juga akan lebih panjang. Nah, malamnya kita lanjut untuk berbekyuan karena semakin malam semakin terasa banget dinginnya. Jadi kita mau berkumpul depan kompor agar ada hangat-hangatnya, ya kan? Allah tabarakallah, inilah keseruan kita saat camping. Karena semakin malam semakin terasa dinginnya, kita mau bikin api unggun dulu. Dan di sini juga menyediakan kayu bakar yang harganya satu ikat itu Rp40.000. Agak mahal ya, tapi ya mau bagaimana lagi? Daripada di sini kita kedinginan, ya kan? Ya udah, Baba Ambu Jaje Jaje pamit dulu. Dadah, mau bobo.